Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggelar uji kompetensi sertifikasi tenaga kerja konstruksi bagi tukang desa se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kegiatan uji kompetensi ini diikuti oleh 322 pekerja tukang dari 94 desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tingkatkan kompetensi dan profesionalisme para pekerja tukang, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Dinas PUPR fasilitasi 322 pekerja tukang di desa mengikuti uji kompetensi sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Bupati Hulu Sungai Tengah, Aulia Oktaviani mengatakan, uji kompetensi ini perlu dilakukan sebagai batu loncatan untuk meningkatkan kesempatan bagi para pekerja yang sudah terstandarisasi dalam pekerjaannya. Bupati Aulia menyebut, pemerintah daerah tidak hanya ingin sekedar memenuhi kebutuhan tenaga kerja, namun juga harus memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan dapat berlangsung dengan aman, efisien, dan berkelanjutan. Agenda ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam meningkatkan sumber daya manusia di bidang konstruksi. Sementara itu, Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Hulu Sungai Tengah Abdul Mukni menjelaskan, seluruh peserta akan melakukan kegiatan onsite pada pembangunan IGD terpadu di Rumah Sakit Haji Damanhuri Barabai. Ahmad Rizki, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.